Gue kok bukan diambil tronnya malah <laughs> pergi lagi. <laughs> Mulai ingat <lana> aja. <laughs> Jangan gitu dong. Adriano Kalbi, Coki Fardayday. Yes. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih banyak loh. Anda sudah mau datang ke markas saya. Sama-sama. Oh ini Sama -sama. pemunculan Sama -sama. pertama kali lo di YouTube gue lagi ya? Iya. <sukup> iya betul. <sukup> iya iya. iya. <sukup> gue kan gue kan punya konten di Noise. Mm. Jadi kan sewajarnya gua kan selalu bukan noise. Di noise itu ada kategori sendiri Coki sudah bebas. Gokil, gokil, gokil. Lucu banget di noise ada kategori Coki bebas, kembali. Tuh. Kembali. Coki kembali anjing. Yeah. Ada biasanya tuh trending uh, terus udah gitu ada uh, episode baru, terus udah gitu top podcast, tiba-tiba Coki kembali oh. berdiri sendiri. Yeah. Sementara lu yeah. harusnya berterima kasih sama sini orang. Kenapa? Gila nih orang. Di noise lu, um, Hinaan kurang banyak apa? <coughs> <laughs> tiap hari main lah ya masih gue, lu uh, podcast yang... Broken Home ya Itu sama lu kan? Iya Terus podcast yang... yang Musuh masyarakat ya. Sama lu kan? Iya ya. Lu... Ngomong oh, apa ya. sama Adri? Makasih Adri sudah menutupi saya Iya, iya... Iya, iya terima kasih ya <laughs> nggak, nggak ada kata-kata lain lagi, apalagi yang pengen gue bilang Tapi menurut gua, uh, the time has come lah buat Adri lah Maksudnya apa anjing? Loh! sebagai oriascam sebab nah, ini kalau kompetisi tuh menang wo gue <laughs> bukan <laughs> karena gue lebih baik tapi karena lawannya gak ada tetap menang sih menang wo menang, menang wo menang wo atau yeah, 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 yeah. itu sama nggak? Yeah, ya. ya, mau, yeah. mau pulang aja medalinya mau pulang aja medalinya menang wo ya yeah. yeah. <laughs> yeah. 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 tapi untuk kompetitif <laughs> janggi tuh ngerasa itu bermasalah yeah. tapi mereka hari ini hadir karena ada acara yang akan dilaksanakan tanggal 27 November namanya Lucu Fest yes. Lucu Fest ini dilaksanakan oh. di mana di uh, <coughs> Bukan di JCC ya di bawah tuh apa namanya? JCC bawah. JCC bawah, JCC bawah. <laughs> di ya udah di JCC bawah. Tanggal 27 November. JCC bawah tuh apa? Yang ruangan bawah itu loh ke bawah. Bukan yang JCC yang di atasnya. Bukan yang Iya itu kan tempat kan tempat ada namanya bukan? Ya kan ada ruangan-ruangan. Ya, ruangan ruangan, ruangan, nah ruangan-ruangan ya, ya, ruangan itu uh, ada berbagai macam experience komedi yang kita coba sajikan lah buat orang-orang. Oke. Okay. Kayak uh, Java Jazz tapi komedi. Nah itu dia. Nah mereka ke sini karena ini kan yang di yang jalanin kan. Emily ya? Yes. Ya, yeah, Emily yang ngorganize disebutnya organize konten yeah, yeah. Lucifer's-nya. Uh, kita yes. uh, bareng sama bagian dari Idea Fest gitu. Oke. Okay. Uh, jadi kalau lu bilang kayak jawa wajah sapi komedi, berarti hmm. kan di setiap room ada yeah. activity gitu. Yeah. Oke. Okay. Uh, kita mulai dari situ aja dulu. Ada apa aja, siapa aja? Eh uh, banyak pokoknya performernya 50 performer lebih. Time uh, terus uh, ada experience gitu. Jadi nggak cuma performance stand up tapi ada kayak Konsultasi cinta tapi lu nggak akan tahu siapa yang jadi konsultan lo gitu. Aduh lucu banget lagi. Uh, uh, terus kayak ada bilik anger room, Ih, lu bisa kan. print-print foto-foto orang yang lu benci dan lu, <laughs> <laughs> lu yang bener lo. Iya lu pukulin, lu banting, lucu pilih, banget gitu-gitu. Uh, Maksudnya uh, kita coba take uh, form komedi tuh lebih luas lagi yeah. ya. jadi yeah. experience yang bisa orang-orang bawa pulang oke okay. tadi lu bilang tapi ada 50 performer lebih performer yeah. Yeah. Uh, ya lima puluh performernya maksudnya dalam artian dia ada di bilik-bilik ada yang perform yeah, yeah. juga ya ya yeah. 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 karena kan ya kayak Jabaji juga uh, ada yang di panggung sini nggak yeah. semuanya nyanyi juga yeah. uh, lu juga terlibat di dalam ya ah, oh dia iya. uh, uh, dulu, dulu, baru nggak gua. udah kesandung aja uh, place nya tetap paling spesial dia uh. udah kesandung aja place nya paling yeah. spesial oke yeah. oke okay. okay. ya, orang okay. ini nggak akan belajar dari kesalahan ya percaya <laughs> Karena karena uh, ternyata ini bukannya mau bagaimana atau mau tak kabur atau enggak karena definisi kesalahan buat orang lain itu adalah kesalahan uh, enggak karena definisi kesalahan buat gua buat orang lain itu adalah achievement tertinggi gitu jadi ya, mau gimana iya yeah, iya yeah, bisa <laughs> bisa enggak yeah. tapi tapi, Nggak, mau, tapi lu di situ ngisi gua ngisi gua hmm. ngisi di panggung yang spesial yeah hmm. and and it's a one in a lifetime only hmm. Jadi ya Jadi ada Patrick by the way di situ. Ada Patrick. Siapa lagi saya nurut. Hukum negara Yang saja saya Patrick. langgar. <laughs> Hukum negara dilanggar Patrick Afeni nurut. Lucu banget ya. Ya, Bangung spesial. Banggung spesial nanti ada dari Kobusier. Hmm. Wow, uh, dia akan mencoba untuk pertama kalinya hmm. uh, berstand up dengan durasi berapa ya dia? Ya, round hampir sejam lah, se hampir sejam Dem sejam lah. Damn, gila! Ah, ya, 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 ya. Dan satu lagi lah, ya di panggung itu akan ada Coki juga gitu maksudnya? Uh, uh, apa berderetan? Oh, uh, wow. jadi habis dia ntar ada ini dan ini uh, panggung perpisahannya duo si dua ini juga nih. Ah, gimik kali. Ups. Nggak, nggak, Tapi ini beneran, ini nggak gimmick ini enggak gimmick ini beneran, beneran. Uh. Beneran, beneran enggak. kayak pang off air-nya. Enggak, kan waktu itu gua ngeliat juga. Kan lu oh, bilangnya, iya, itu lu kan gimmick. berhenti gitu, bikin konten YouTube. Betul. Iya, kan lu nggak bikin konten YouTube untuk Emily. Udah kan gitu doang kan? Ya. Tapi untuk hadiah perpisahan untuk itu, gue bikin gue bikin uh, panggung terakhir wow. untuk jangka waktu yang cukup lama. Gini, apakah gue akan bikin lagi panggung sama dia? Maybe. Mungkin. Ya coklat aja reuni udahlah. Bisa, bisa kayak. Iya <laughs> benar-benar. Nah, maksudnya. Eh, Blink one edit iya, juga kembali. Ke Blink one edit kembali. <laughs> iya, jadi iya, iya. Uh, selalu ada kesempatan. Iya, iya. Jangan tapi, dibilang kayak, oh katanya waktu itu terakhir. Iya, 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 tapi iya, tapi iya, ini ini iya. diniatkan untuk istirahat ya. Betul, iya. betul. Karena ternyata. Uh, Uh, supaya komedi yang lucu itu bisa keluar harus ada kekompakan dan <laughs> dan supaya kekompakan itu bisa terjadi <laughs> harus ada uh, self de development yang terjadi yeah. dan ternyata itulah yang bikin stand up komedi itu lebih unggul daripada form komedi lain bukan hmm. karena dia lebih lucu not hmm. really menurut gua mm -hmm. tapi karena stand up komedi itu at the end of the day hanya kita dan diri kita dan hmm. permasalahan kita yeah, yeah, yeah. tapi saat kita berpanggung dengan orang kan kita harus consider permasalahan tersebut. Orang, yes, yes ya, gitu. Ya. Dan ya, waktu tapi, berlalu. Um, gua, gua rasa bukan sesuatu yang mengejutkan juga karena oh. people grow. Exactly. Ya air supply juga nggak bareng-bareng berdua selamanya Ayo, juga coba, kan. Ya, Savage Garden, <laughs> ya kan. <laughs> uh, Wem. Ya anjing Wem. Iya. Oh, ah, ini referensi-referensi yang <laughs> Ya, <laughs> ya udah, ya udah, ya udah. Abel Temon, <laughs> Edwin Jody. Ya. Moyang mana nih yang kita sebut nih? Yang berdua-berdua juga pada akhirnya tumbuh dan punya jalan masing-masing, walaupun pada akhirnya yaudah kita jalan lagi kayak Abdul Temon juga jalan lagi iya 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 oke, jadi itu salah satunya salah satunya bakal ada gua sama muslim, bakal ada di Busyera, ada siapa lagi ya? kalau yang spesial ya GJLS sisanya di bawah-di bawah kali mungkin itu so far itu sih yang bisa dikonfirmasi GJLS itu emang udah bener grup lawak juga ya iya 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 aja udah grup lawak juga udah naturally funny, setiap individunya naturally funny dan likeable Ya, 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 dan uh, genre komedinya tuh bisa mencakup semua orang. Jadi Agree. menurut gua GJLS Agree. gokil sih. Uh, mereka juga ditempa sama industri, jadi kepakai di industri sih. Tek exactly. ya. tektokade juga kepakai juga di sana gitu ketika Betul. tumbuh kembang ya. Kan bisa Betul. aja ada orang tumbuh kembang jalan menjauh dari. Hmm yang industri inginkan. Betul. Ada juga yang seperti itu. Betul, betul. Uh, tapi mereka tidak. Betul. Kayak <laughs> kayak kaya yang jauh dari industri ini kayak orang ini maksudnya. Enggak, <laughs> enggak. <laughs> <nggak> juga. Tapi <laughs> tapi susah dikunyah lah. <laughs> itu dia. Susah dikunyah dan susah di beri izin gitu kurang lebihnya. Sok-sok jauh industri bilang gue lu juga bang. Lah enggak gitu. lu iya. Kan tadi kita ngebahas di Pam kan. Iya. Apa yang membuat lo uh, agak berpisah dari poros kebenaran gitu. Mm -hmm. Gua nggak mau jadi kayak wah oh, gua yeah. nih truth teller banget lala yeah, -la 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 -la. yeah. Atau lu jadi terkonsumsi gue Gua kayak paling bagus gitu. Yeah. Kalau lu kan kalau gua tuh orang ini. Oh, yeah, gak, yeah. orang ini beneran orang ini karena kayak apa sih sebutnya yang disuka dia? <laughs> Gua kira ditangkap narkoba beneran kayak oh ini hancur nih karena orang it's time. Enggak juga. Iya. Enggak juga. Tahu enggak? Gua enggak ngomong ini secara terbuka atau enggak. Yeah. Tapi waktu tragedi Kanjuruhan, gue yeah. khawatir banget banget coking tweet. Oh. <laughs> Gua gua ngebayangin Coki kayaknya ditangkap dia sama anak-anak Meli itu oh. di borgol dan segala macamnya. Gua gua khawatir banget. Jadi jangan sampai Coki muncul. Ii. Jadi Tengok. jadi gini, uh, kalau banyak orang melihat kenapa gue sekarang lebih kalem. Hmm. Itu bukan karena saya tidak mengkonsumsi narkoba lagi, yeah. bukan karena Oh, berarti masih mengkonsumsi narkoba? Tidak, sudah tidak. <laughs> sudah <laughs> tidak. Ya, gitu boleh di konten orang. Sudah tidak. <laughs> <laughs> karena mungkin lucu sesaat tapi ada yang ketok-ketok pintu nanti <laughs> <laughs> itu lebih bahaya menurut gua. <laughs> Oke, nah, tapi maksud gua gini, uh, kenapa gue sekarang kelihatan lebih kalem karena kita e, manajemen tuh punya sebuah reward system Oh, lo mau cuci, privilege lo ikutin ya lo ya. mau privilege lo ikutin aturan mainnya hmm. dan salah satu yang harus gue ikutin adalah saya di band dari Twitter selamanya, <laughs> Eh bener lo selamanya ya ya iya. Ya tapi kan selalu ada platform lain lo bisa aja bikin kayak gitu ya lo bisa melakukan apa yang biasa lo lakukan di Twitter betul di TikTok dan yang paling <laughs> dan yang paling bangke adalah saat gue mencoba untuk jadi gini uh, gue udah pernah bilang ini di beberapa tempat tapi menurut gue setelah gue sober sekarang dan ada uh, pendewasaan yang terjadi gue kenal sebuah frase Baru yang sebelumnya gue nggak kenal hmm. Tanggung jawab Aduh lucu banget Kita ulang, mari kita ulang Setelah saya melewati itu sebuah, Saya kenal sebuah frasa yang saya baru dengar Tanggung jawab Betul saya kira konsekuensi itu semacam kayak password wifi mitos gitu. Gua dulu waktu gua masih autopilot ya kayak tanggung jawab apa Napa sih cerita-cerita nenek-nenek cerita nenek gitu. Ngerti, apa? Apa tanggung jawab? Tercara se se makanya sekarang nih setelah gua tahu oh tanggung jawab tuh malah begitu sober Gue jadi aware dengan bahwa setiap tindakan ada konse konsekuensinya. Yeah, yeah, yeah. Jadi gua jadi ada sesuatu yang baru joki. Yeah, yeah. Namanya tanggung jawab. T Iya ya terus, 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 terus. Dan, terus. dan itu juga gua kira oh ternyata gua melakukan ini bisa melaku melukai perasaan orang ya gitu nah, kayak peduli aja nah tidak tidak membuat <laughs> saya peduli sih sebenarnya <laughs> nah, Eh elo sadar gak sih ini konten kita uh, reuni setelah mungkin tiga tahun oh, setelah yang bertiga yang waktu ini ya, ya. kita ngomongin eh, udah, cost of being funny The cost yeah. of yeah. being funny dan, yeah, dan yeah, itu bener. jadi 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 konten jadi, jadi konten ya jadi ya. jadi IP eh, ini, ini, nih, ini. Nih. <laughs> Iya <laughs> bener ya udah lama banget gitu ya, ya Lo tau gak ini relationship gue sama dia ya Anjing gue ya. pengen cerita keluar alo ya. Gue tuh kesel loh tadi liat denger dia di twitter, di band sama Twitter Gue pengen kasih twitter Twitter Eh dia tuh gak seberbahaya itu ngapain harus di band Ini bukan teroris gua. Masa lu di band Oh bukan 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 bukan, bukan, bukan. Kita kita Oh kita yang jadi teman, teman circle satu melarang gua untuk main Twitter oh, kembali. Oh iya, 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 karena iya, karena gua iya. itu punya, benar, itu benar. Karena iya. gua punya sesuatu yang namanya trigger finger. Iya, iya, benar. Oh, kalau oh. ka gua, kalau Twitter yang lu sih gua bilang pemikirannya gak setajem itu biasa aja. <tuk> iya, gua baru mau ngomong ntar, Elon Musk juga bakal kebuka lagi. <tuk> 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 iya, <tuk> iya, iya, nggak <tuk> karena gua punya namanya trigger finger. Jadi kayak gua di sini punya namanya pikiran coki. Tapi dia di dalam palanya ada yang namanya pikiran coki. Tapi jempol ini punya pemikirannya sendiri oh, gitu ya. Dan iya, iya. kalau misalnya ada ada tragedi, ha? <laughs> oh. <laughs> oh, gitu. Jadi aduh ada aduh juga. aduh gimana nih gimana, gitu. nih? gimana nih gitu. Pada saat itu lu juga mikir hal yang sama sama gua atau lu tahu ini Coki enggak akan ngelakuin apa-apa karena dia emang di, dilarang untuk main Twitter gitu. Maksudnya ya, waktu kejadian juruhan Oh ini gua... oh, Ini tuh tipikal. Ini nah, adalah momen-momen di mana kita... Coki rise to the occasion. Enggak, ya. <laughs> biasa Biasanya yang paling cepat ke grup itu Patrick langsung kayak Coki jangan komen lama. <laughs> <laughs> Jadi sebelum kita bisa memproses uh, duka sebelum duka tuh keluar uh, pencegahan dulu langsung. Ya, Coki ya. jangan komen lama. Baru Tapi kita duka. gimana cara ngecegahnya kan eh, Patrick dan Coki tidak berada di dalam ruangan yang sama ya, selama Nah paling senggolan-senggolan di grup. Iya. Hmm. Karena itu defense pertamanya dia ya, gua mana tahu, Bang. Itu dia itu defense pertamanya dia. Jadi paling enggak udah tahu. Mana tahu, lah. Bang, apa? Mana tahu bahwa dia dilarang. Iya. Oh. Eh, gua enggak tahu, Bang, kan gitu. Oh. Dia selalu defense-nya gitu. Iya, <laughs> iya, iya, iya. <laughs> Dan da, ya gimana ya maksud gua eh uh, gua lah gua gua akan terdengar sangat asshole sih mengatakan ini, tapi ya fuck it lah. Maksud iya. gua kayak uh, semakin mengerikan sebuah tragedi, iya. angle lucunya itu makin banyak. Nah, gini gini gini. Udah. Enggak enggak enggak. Udah. Sama aja. Enggak. Enggak enggak kita di gini gini Kita diffuse kita diffuse tension dulu. Kita diffuse tension 2 menit. 2 menit kita move away from the topic. Move away from the topic. Mari kita ngomongin Aldi Taher dulu. Move away from the topic baru nih mic gua kasih dia lagi. Oke. Oh, ini alasannya mic-nya satu. Ya. Ini alasannya mic-nya satu. Lu tuh kayak Kalau lagi promo apa Marvel Cinematic Universe lu tuh Tom Holland yang kayak setiap ini gak diawasin dia ya. Daripada dia nyebutnya iya. kan Lu diam dulu, diam dulu jangan lanjutin ngomong kita pindahin topik. Sama konsekuensinya merusak bisnis jutaan di belakang. Jangan lu. Enggak usah. Enggak ada. coba yang lele. Lucu Fest 27 November dan lupa. Tiket udah dibeli di www.lucu.com. Tapi tapi 50 nama komedian ya. Gini, gua gua mau ngomongin perspektif ini perspektif yang gue alamin dan gue pengen cari Uh, apakah hal yang sama terjadi di Lucu Fest? Jadi gue tuh tiba-tiba dikasih tahu semua orang, eh di, orang nanya hebat ya lu sekarang uh, melakukan uh, positive reinforcement terhadap komika komika perempuan di Turlu lu ya, terus gue bilang maksudnya gimana? Ya soalnya sekarang lu pakai komika perempuan, hmm. gue baru sadar, gue gak secara secara ya. sadar milih supaya ada komika perempuan, ya. gue selalu milih komik yang gue suka, ya dari tahun ke tahun nggak pernah ada perempuan, ya. kemarin kemarin Gua menyadari bahwa di antara line up opener gue, yeah. ada sejumlah perempuan. Yang berarti gue milih mereka karena memang mereka lucu. jadi favorit gue. Iya mungkin selama ini lucu, tapi yang jadi favorit gue tuh oh, yeah, yeah. muncul. Nah emang kesini-kesini, entah apa yang terjadi mungkin karena andil mm. lu juga ya, banyak yang mengagumi lu dan segala macam. kemudian gila-gila sih, gila-gila. Mm. Nah, 50 komedian yang ada di sini, yang jadi kuratornya siapa? Siapa yang get to decide? Eh sini kita ajak yuk. Availability. Enggak <laughs> deh. Masuk akal sih. <laughs> yeah. Masuk akal. Yeah. Tapi kan di antara available <laughs> yang available banyak dong, ya kan? Yang nganggur banyak dong. Karena enggak benar atau tidak, enggak semua nama mungkin dikenal secara populer, enggak yeah, semuanya yeah. regen, enggak semuanya Coki gitu maksud yeah, yeah. gue. Uh, terutama Aldi, ada... Aldi 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 jadong aja. Mm. Gue rasa namanya gede banget di skena gitu tapi hmm. mungkin pop mungkin belum tahu-tahu banget oh, gila loh lo, lo mau gue tentang Aldi Jadong bu nah, ceritain jangan ceritain. ngomong di jangan ngomong di crowdnya Emily lu bawa Aldi Jadong Enggak. ke Uh, lu tahu gak, ada yang setuju, ada yang kenal ada, kan? ada orang yang nonton spesial gua hmm. Beli tiket paling mahal yang boleh foto Mau fotonya sama Aldi Ya kan crowd <laughs> lu Maksudnya ya. masih ada di audience lu gitu Tapi lho, deh, lu pernah dapat ada crowd mau foto sama opener lu gak? Um, ada <laughs> Gak mau sama lu ya? Iya ada beberapa kali kan opener, -opener tapi kan gua bukan tiket kan yang paling mahal dong enggak sih ya makanya itu dia <laughs> Engga, tapi, enggak tapi tapi maksud gue uh, itu tuh masih di gini deh Aldi Instagramnya Instagram nya udah pernah di ban loh, gue belum pernah <laughs> <laughs> ya, itu, itu lebih kepada kan. ketololan dianya aja Enggak tapi gini Waktu gue <laughs> ya. bikin show di Pragi Waksana Stand Up Comedy Special Ada Vimawan, ya. terkenal ya. dong Vimawan ya. ya tujuh puluh persen penonton gue nggak tahu dia siapa. Oh, iya, Oke. Okay. Gue lebih ke populer yang kayak gitu loh, yeah. gitu. Aldi Jadong oh, tentu dikenal oh, sama skena stand up komedi. Iya, apa penonton, gua juga orang, orang pernah nggak tahu Aldi kok? Iya, nah, gitu. Iya. Itu poin gue. Dan di antara lima puluh lima puluh ini, hmm. kuratornya siapa? Who gets to decide? Ya, siapa gue, dan segala macam. Uh, ya kalau kalau buat kami itu karena bentuknya nggak cuma performance stand up, hmm. uh, kita ada experience-nya. Kita nyari yang fit sama purpose roomnya. Oh jadi sebenarnya roomnya dulu didesain. Iya didesain ya. experience-nya dulu, terus elemen oh. mana nih yang bisa paling. Kalau gitu gua stop pertanyaan ini. soal komika. Eh, nah. eh ada rumah apa aja di sana? Tadi kan kita ngomongin uh, Roomnya dia sama Dedi okay. namanya Panggung. Enggak dia kalau dia udah di special night itu kalau yang ini yang tiket tambahan tuh bukan terusan atau kan Oh iya. <laughs> iya. Oh tiket oh, iya. tambahan. Eh <laughs> <tambahan. laughs> <laughs> ini kayak kayak nonton ini simply red di <laughs> iya. apa namanya? Iya, iya, sih, iya. Ada tiket iya. tambahan. Kaya kaya gitu, wow. Gitu. Gue tuh gede banget loh sebetulnya ini. Lo pernah nonton film ini gak sih? Uh, 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 Amadeus 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 itu cerita tentang uh, Wolfgang Amadeus hmm. si pianis itu yeah, yeah, eh Bach ya siapa sih Seba Johann Sebastian Bach. Wolf Wolfgang Amadeus, Amadeus, Amadeus itu siapa? eh uh, nah, Beethoven. Bukan Beethoven. Ya ini -ini. Oh pokoknya tentang sahabat eh, tentang orang yang iri sama kemampuannya dia. Oh. Karena dia uh, pada zamannya itu dia Tourette syndrome mm. dan suruh main sama raja-raja kan mm. orang nggak ngerti Tourette syndrome. I, mm. I, Terus yeah, yeah. ngomong-ngomong fakir-fakir you, you, gitu-gitu yeah, dan dia tuh kayak <h> Ini film apa? Ada Amadeus di mana di, di film di layar lebar cari aja oh, bagus banget tahu itu ya, cerita ya. tentang point of view uh, dia Iri Hamok komposer Amadeus itu Beethoven apa siapa sih ya pokok Beethoven, eh, Beethoven Beethoven kan Beethoven. Beethoven. pokoknya dia Tourette syndrome hmm. ah terus sedangkan Tapi dia itu tuh aja lagi, lucu ya eh, iya. dia tuh rajin ke gereja <laughs> apa dan itu lucu banget ya. lagi orang Tourette <laughs> syndrome ke gereja nah, pokok nggak, nggak bukan lawannya oh, rivalnya kan, ya, ya. posisi guanya nih posisi guanya kayak Gue gak pernah melakukan kesalahan, karena kan dulu uh, dipilih main piano dari gereja untuk perform mm, mm, kerajaan raja gitu mm. Gue selalu beramal baik, mm. kenapa lu memberikan nikmat lo lewat jari-jarinya dia, dia padahal mm. gak pernah bisa jaga sikap, gitu. Oh, gitu Sepanjang film jadi isinya cuma iri dan, iri dan dengki iya, Dan Sama... itu yang Iya gue, gue, gue Kayak anjing gua tuh kerja keras loh kayak gini-gini iya, iya, iya untuk dikalahin sama orang yang main-main kayak gini kesel iya, yeah. iya. Yeah. aneh ya iya <laughs> yeah, aneh yeah. banget aneh yeah. banget tapi yeah. di sisi lain ya gue juga tahu kenapa sih gitu maksudnya ya, yeah. ya. udah iya, <laughs> yeah. iya. Yeah. nggak tapi ya itu kenapa kenapa ya? dari tema panggung ya dari tema panggung maksudnya uh, durasi tema panggung kurasinya Kurasi dari Kurasi tema, dari tema panggung. ya jadi di stes, uh, setiap jam ada ada temanya pernah sukses pernah ya? sukses gitu gitu sebenarnya ada berapa room sih ada delapan kan di bawah kan ada beberapa ruangan ruangan 6, ada enam sama tengah tujuh okay. ya, uh, dan Uh, ini si LucuFest satu hari ya ya Startnya dari jam berapa? 10 pagi. 10 pagi. Berarti dari sampai jam? 10 malam. Jadi dari 10 sampai 10 ini nyala terus nih. Ya, ya yang, yang bawah cuma yang in sequence yang panggung spesialnya si monyet ini. Hmm. <laughs> ya, Oke. Okay. Nah, Maksudnya jadi Dedi kan? <laughs> <laughs> Lalu tentu <aku> aja. <laughs> Dedi dibilang monyet. Monyet kok besar? <laughs> Tidak dong. Kangen juga masih botak tuh. Ya, jadi roomnya dulu apa aja deh? eh room-nya ada pernah terkenal eh room eh nama room-nya MLBB Aduh MLBB itu kan kontennya kan enggak room-nya yang yang pernah terkenal tuh nama apa nih nama title show-nya di Lu sini aja lu sini buruan Sosok nggak mau ikutan bateri kalau di lu pakai mikrofon gua lu sebelah sini ya aduh bagus lagi kaosnya anjing Iya, jadi gimana Iya, jadi ada enam room <laughs> room di, di nah, room nah, yang nah, pertama nah. tuh Emily stage Why? tuh yang tempat lu waktu itu dulu komedi uh, idea fest komedi oh gue inget yeah, ya sama. jadi stand up komedi setiap jamnya ada temanya jadi misalkan jam 10 tuh uh, pernah sukses yeah. jadi orang-orang yang dulu stand up komedi ini yang pernah sukses sekarang biasa aja siapa Kemal Palevi anjing <laughs> bukan, bukan anjing karir ya karir ya bukan stand up ya stand up makin bagus stand up emang bagus -up makin bagus spesialnya yang dia taruh di itu bagus banget ya yang yang susah tuh lebih <laughs> ke level dia di mata masyarakat aja kan ya, ada Jawa 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 IP nya kita kita banyak IP nya kita Enggak, yang lain siapa yang pernah terkenal lagi selain Kemal Palevi nanti lain apa nanti oh ya okay. terus Jawa 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 banyak ya pokoknya stand up nya itu berdasarkan tema Hmm. ya gitu. hmm, hmm. ruangan kedua ada ruangan yang tutup FGD FGD, FGD. E -e, hmm. jadi ngumpul aja ngomong-ngomong ngomong-ngomong hmm. gak jelas gitu tapi sama host hmm. hostnya itu dari Tanpa Arah hmm. terus dari debat kusir gitu hmm. pokoknya anak-anak lah <tuk> ada Gofar <Govver tuk> Hilman FGD juga tapi Tanpa Arah e -e. E -e. <tuk> jadi ngomongin hal-hal yang so-so penting padahal nggak ada jaya mereka penting. ini hmm. ada ini juga noise podcast ada ruangan noise oh, podcast no. betul ah, iya, iya. jadi oh. nanti ada ip ip dari noise iya, iya. lalu ada ruangan uh, speed dating itu dari sponsornya g water hmm. jadi di di awal ada terapi Kok, manusia di mana keterlibatannya di speed dating itu terapi manusia ah. yang ada dua ip situ terapi manusia sama blinded date punyanya hmm. hmm. Dustin yang terapi manusia jadi lu nanti akan daftar masuk lu ketemu nggak tahu siapa Mm. terus nanti lo akan ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan tentang mental health, mm. ya kayak terapi mm. <laughs> psikologi aja gitu ya, ya komedinya di situ, jadi yeah. dia bicara serius tapi nggak tahu yang ngasih konsultasi siapa <laughs> Betul yang blind <laughs> juga gitu, Yang blinded juga gitu, <laughs> lo ketemu uh, lawan jenis tapi lucu lah pasti mm -hmm. gitu, oke okay, oke, okay. <laughs> ada lagi anger room, uh -huh. ada anger room, ya yang nah, tadi kita itu. Hmm, di ya. situ ada tiga tema, ada kamar kos kosan, ada kedai kopi sama ruang kerja, hmm. ya lo di depan boleh ngeprint Siapa aja, kabar boleh kau siapa, 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 gitu lagi <laughs> 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 Ya gitu ya banyak wow, siapa, okay. Banyak-banyak okay. banyak aktivitas siapa, siapa, banyak siapa, 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 kitchen hmm. Ada banyak apa namanya Experience-experience lah Banyak nah. wahana Tadi berapa siapa, siapa, Berapa harga tiketnya? Yang, yang reguler 400.000. Hmm. Yang spesial. Oh, gua tanya tadi. Nah, hmm. yang spesial 800 kalau enggak salah lupa gua... Spesial tuh apa maksudnya? Yang, eh, sama terus sana sampai dulu. Jadi on top of 400 dia bayar 800 untuk nonton uh, ya. yang spesial ya. itu. Om Dedi, Muslim Choki sama ada line up lagi yang belum kita sebut. Hmm. Terus, Emang belum di announce. Belum di announce. Hmm. Terus abis itu ada yang banding kalau banding lebih murah 1 juta. Hmm. Banding tuh oh Just ya daripada 800 ya. sampai 400 langsung bayar 1 juta. Iya. Ya. Oke. Ini kayak apa meetingnya? Hmm? Meetingnya kayak oh, nah, capek nah, sih. Ya, eh, Enggak, ini saja ketawa. Gua pikir meetingnya ketawa ketawa. Enggak lah. Ini saja serius bisnis buat komedi <laughs> tau nggak? <laughs> 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 kayak kita kayak mau meluncurin roket buat hal-hal yang konyol gitu. Ya. <laughs> iya, iya, iya benar juga sih. Benar iya. juga sih. Ada matematika yang mikir untung rugi dan segala macam. Belum itu, itu, oh, itu baru di situ. Lu bayangin gua kalau jualan ke sponsor. Sponsor, biar biar. ngomongin iya, iya, legal, iya, iya. ngomongin legal, iya. ngomongin apa? Duh. Iya. Wow ngomongin legal ya Iya ya, ya, kontrak-kontrak apa Iya bener juga Enggak maksud gue di luar itu Di, di luar itu maksudnya kemungkinan-kemungkinan konsekuensi hukum yang terjadi Oh ya. tapi kita Kayak ada si anjing Enggak hmm. tapi gue gua cukup bangga sih sama, -sama penontonnya um, MLI khususnya gitu ya Iya yeah, iya yeah. Kayak waktu itu kan setelah Coki keluar dari RSKO hmm. Terus dia ke private uh, rehab hmm. Di tengah-tengah itu in between kita bikin acara namanya acara rahasia hmm. Kita nggak tahu tau line upnya hmm. Dan ternyata yang ngisi salah satunya Coki nah, Tapi hype-nya enggak rahasia tuh. Maksudnya bukan ya, ya, tapi enggak ya. rahasia tapi enggak nah, ada yang bocorin. Tapi enggak ada yang bocorin. Enggak nah, maksud bocorin. gue salah. Yang gue oh. mungkin adalah pasca itu nyebar langsung betapa menyenangkannya experience acara tersebut ya. gitu. Iya, ya, itu mm -hmm. maksud gue. Iya, gitu. Ya. Jadi dan mereka mendukung. Penontonnya cukup mature enough dan mereka ngerti kalau ini bukan something yang untuk di-spill gitu. Iyalah. Hmm. lah yeah. Iya. Yeah. Ya. Yeah. Mereka peduli juga. Yeah. Dia aja gak peduli mendiri sendiri kan. Nah. nah. nah <laughs> nyala langsung. Hello. Nyala langsung. Lo nah. ka -ka -ka kadang tuh kadang tuh yang jadi yang jadi dilema buat seorang komedian adalah apakah safe awareness itu menghilang kan kelucuan. Enggak, enggak, <laughs> enggak, gua kasih tahu <laughs> yang enggak. Ah, lucu. Iya, ayo gua ngerti argumennya. Ya, enggak harus gitu. Gua gua <gitu> paham, gua t paham. Ya, belum tentu benar, tapi hmm. you, you get what gua I. Gua ngerti, gua ngerti. Iya, iya, iya. Gua mah percaya high risk high return, percaya gua. Apa? High risk high return. Oke. High risk high return. Tapi tapi sekarang gue lagi lagi transisi mencari balance-nya. Bang Panji, hmm. di mana gue tetap bisa high risk high return, hmm. tapi risknya tidak terlalu membawa satu dunia lah. Yeah. Gue mau gitu. ngomong sesuatu, tapi gue takut malah dimarahin sama Patrick sama Adri. Kenapa? Ngomong aja. Ngomong aja. Uh, dari generasi ke generasi <laughs> itu selalu ada seniman-seniman brilian yang restless. Hmm. Restlessnya itu nggak terhindarkan. Kanye West salah satunya Waduh oh, yeah. lucu banget <laughs> <laughs> yeah. ya, Iya, iya, iya Yang dia pake uh, white light matters Itu cuman banget. salah satu dari Gue um, restless tuh istilah politically correct yang gue mau pakai ya iya, ya. ya iya, iya, paham Tapi banyak, yang kayak gini tuh banyak dari -dari Nggak, nggak, nggak Dari, iya va bener <laughs> <laughs> Van Gogh Nah gini, gini You have to, you have to accept ngan, that ngan, as a part of the ngan, of the art Nah, nah, nah As ngan, artist ngan, Gini, gini, gini Orang, orang kalau tadi Van dari, potong kuping loh men Nah gini, gini Orang kalau nggak diteken sama tanggung jawab emang liar gitu, <laughs> Nggak, bener. Kayaknya kalau masih ada bininya sama anaknya belum tentu, iya. belum tentu. Iya, malah pada zaman masih sama bini sama anaknya malah ketahan. <laughs> iya. Nah, karena <an> <laughs> ini juga siapa yang nahan? Siapa yang nahan tanggung jawab? Yang nggak ada. Enggak ada, enggak ada ya, orang tapi... tua tidak dekat, <laughs> sama yeah. teman tidak begitu peduli. Iya, yeah, 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 yeah. iya, yeah. menyantuni anak yatim tidak ada, enggak ada, enggak ada, ada. Dia cuma dirinya, dia doang, yeah. Diri, dirinya yeah. doang. ini yeah, yeah. sedikit out of topic, tapi gue pengen share aja. Jadi, adalah satu momen di mana uh, bagian dari private rehab gua, bagian dari private rehab gua itu adalah deal with orang-orang underprivileged <laughs> bagian dari rehab lu adalah berurusan dengan orang ya, yang ya. di dalam tempat lu rehab Iya jadi bagian dari jadi ini private rehab hmm. jadi ada yang rehab dari negara hmm. dan mli berinisiatif hmm. dengan hmm. gua juga hmm. Gua sekali lagi rehab hmm. yang private <laughs> yang environmentnya bisa kita kontrol supaya yeah. kita tahu ekspektasinya hasilnya apa bisa lebih terkontrol lah yeah. nah bagian dari program itu gue dipaksa <laughs> untuk deal with under underprivileged people. Ya, uh, terapi itu ingin apa? ingin mencapai apa? apa nah, yang ingin dicapai dari harapannya itu? adalah ingin supaya gue lebih bersyukur <laughs> atau mem, atau lebih memahami bahwa ada orang lain yang ya begitulah intinya. Ternyata <sukur> setelah nah, 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 kasih hidup bisa kayak gitu. Ya, oh. apapun itu nggak <laughs> masuk berarti. Tapi at the end of the day, ya itu juga termasuk sih bahwa kalau lo nggak 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 control yourself correctly, hmm. you can end up like them gitu. Hmm. Nah. Tapi yang terjadi adalah saat gue ketemu sama underprivileged ya, people ini, yang ngomong, tapi yang terjadi adalah hmm. itu jurus spesial di, selanjutnya. Eh, uh, gua malah makin sebel. Hmm. Ama oh, mereka, nggak kena. Ama mereka. Ama mereka, jadi contoh gini. Tapi bukannya sebel ama mereka itu ada dampak sama lo personally? Oh, gini-gini. Bahwa lo nggak pengen jadi kayak mereka? Uh, wah, ini enggak jadi juga, nggak nggak juga. Karena karena oh. contoh begini ya, Anda privilege people konteksnya misalnya pur ya, pur. Uh, Kita ngomong yang pur, yang miskin. Poor, yang miskin. Uh, ada orang yang, ada orang yang lahir miskin karena ya itu bukan salah siapa-siapa lah. Hmm. Ya dia udah lahir miskin aja. Hmm. Hmm. Tapi long the way setelah gue lihat, hmm, ini memang salah Anda, gitu. <laughs> Jadi begitu kan? You deserve it, man. Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Tapi di dalam hati. Ya. Apakah lo gak pernah terpikir bahwa uh, suatu hari orang akan bilang itu ke lo juga? Ya. Whatever is, whatever could happen to you, you hmm. deserve it. Dan nanti orang akan bilang seperti yang lo lakukan itu. Nah, gitu. itulah yang terjadi saat uh, video penangkapan gue itu viral. Hmm. Hmm. Kalau gue benchmarking di. nonton UFC. Iya. Hmm seru loh maksud gue ya tapi itu benchmarknya di situ benchmarknya adalah as long as it funny it's okay Hmm. gua mencoba kayak gitu ya itu mendingan lah itu mendingan ya ya gak ya, ya. gue mau cerita sedikit nih nih nih, nih uh, cerita sama Coki selalu nemu cara untuk jadi bahaya lagi obrolan nih kita tadi yeah, udah, memang, be memang. belok memang, loh tadi <laughs> kita udah lebih dari dua menit loh nih nah, sebetulnya tadi konten ini berdua aja bisa tapi <laughs> 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 gua harus ada <laughs> <laughs> Jadi yeah. ini 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 uh, cerita sedikit waktu ya kita udah mulai ngelihatlah gelagatnya Coki ini wah uh, kayaknya nih. Ini gua gak sebelum, tahu, sebelum uh, gua nggak tahu apa yang akan dia lakukan tapi eh uh, presence-nya orang ini mulai nggak ada mm. dan kita mulai udah terus gua sama Patrick melakukan mm. pendekatan lah kita, mm. kita 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 ke, kita ke Bali bareng mm. uh, terus kita tarot reader tarot oh. reading <laughs> itu aja lucu lo <laughs> Lu harus <laughs> tahu kartunya dia oh. Kartu jadi dia tuh jadi gini, uh, pokoknya gua-gua dibaca apa? Nah, pokoknya yang gua... bacain siapa? Ya, ada orang, ada orangnya, Kampusnya... ada orangnya, hmm. ada orang yang emang terkenal sakti banget. Pokoknya gue hmm. juga mendapat fakta-fakta. bukan -fakta. kan orangnya juga nggak mau denger hmm. itu kayak ah jadi menyeramkan banget ya gitu. Ini yang magis-magis ada gitu. gitu. Hmm. Nah pas dia ini datang dia lewat depan orangnya dia tiba-tiba udah teriak heh kamu di sekali ya, Wah, ya sini <laughs> gitu. Yang, yang benar ya? ba loh, sekali ada. Biasa senyum kan? Gilir uh -uh. Coki berubah mukanya. Di <laughs> Kamu ini Bandos, malah petaka, malah petaka. Malah petaka. nggak, nggak <laughs> ada, ada, ada sebelumnya sebelumnya pet dibaca Anjing. nih dibaca yeah, yeah. pet ini uh, dibilang kayaknya orangnya uh, uh, serigala tapi harus pakai uh, kayak dia harus menton daun kebuasannya demi dia di diterima orang mm -hmm. gitu. kadang mm. karena keberaniannya dia tuh uh, bahaya juga uh, uh, suka suka bahaya dia nggak kenal resikonya dia mau maju terus ke depan mm -hmm. terus ini udah itu gua gua nih, gua terus gua bilang e, dia bahaya apa tuh kayak selalu pengen rejang. Terus gua nih, pas yeah. gua gini. Oh, gua cocok nggak partner sama dia? Oh ya karena uh, kayaknya dia yang punya visi nih, kamu nih yang, yang nguatin dia nih gitu <lowania> untuk untuk bareng gitu. Pas dia datang, ah ini dia ujiannya gitu. <lbow Wireless> ini yang bikin bahaya aja. Anjing aja. Emang bener, <l Nature> jadi Ujian, gua bum. gua kelok takdir gua bertiga tuh kayak gitu. Kayak <l suppliers> gitu. Lo, kita sampai, Nah terus kan semua orang kartunya Aji, banyak. Aneh banget. Ane Ane banget, aneh banget Kartu tarotnya tuh banyak dibacain, banyak ada, ada kisah. Banyak lah Patrick, apa gua, apa gitu. Kartu dia tuh cuma satu. Kartu tarotnya dia itu adalah uh, judulnya The Fool. Lu bisa google tarotnya The Fool. Uh, orang pakai jester gitu. Jadi dia lompat-lompat uh, di tebi, uh, di pinggir jurang. Buat ngambil kayak kupu-kupu atau bunga gitu. Dia gak sadar baunya udah jurang. Nah itu kartunya Coki dan menurut gua itu describe him perfectly bener jadi buat dia tuh having fun jadi kita yang worry kayak anjing nih orang mau jatuh dan yeah. dia kayak, hahaha gitu yeah. <laughs> namanya the fool loh the fool so, emang the, the, the fool the fool itu as long as it's funny nah <laughs> yeah, by the way, by the way uh, as long as funny hmm. tuh uh, 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 apa perbaikan arah yang uh, udah lebih mending karena menurut gua dia first choice nya itu sebetulnya to destroy. Jadi paling enggak ya, ya. sekarang paling enggak udah geser iya uh, iya. Ya, ya. ya, gitu. as ya as, eh, eh, merusak tatanan hmm. dulu tatanan. tuh kalau iya, sekarang dia kan gitu tuh kan kayak waktu itu covid Uh, baru hmm. mulai gini yeah. tahun baru Cina buka amplop ada covid gitu dia langsung aja yeah, yeah. emang nggak yeah, yeah. yeah. ada nggak ada pesan nggak ada nggak ada pesan nggak <laughs> emang bi bikin rusak aja tapi emang lucu itu yeah. juga lucu loh bikin rusak bikin aja kalau rumus komedi apa uh, tragedi plus time plus komedi yeah, yeah. nah kalau Coki itu time nya now yeah. <laughs> jadi dia nggak butuh <laughs> dia nggak butuh jarak dia nggak butuh jarak gitu. uh, lucu banget lagi anjing ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, tapi sekarang gue udah, udah Transisi ini adalah pengalaman yang unik. Hmm. Transisi apa? Apa? Tra transisi... transisi menuju apa? Bukan bukan, bukan transisi bagaimana cara mengolah komedi, tapi sekarang setelah gua sober dan gua lebih aware dengan ada rangsangan di luar hmm. ya. Hmm. Gua aware kayak ada yang namanya tanggung jawab. Hmm. Gua aware orang bisa tersinggung. Hmm. Ter terlepas dari alasan mereka tersinggung wadaw ya, <laughs> tapi gua gua oh ternyata dia punya perasaan. Yeah. Oh, ternyata tindakan gua nih bisa ada impact, ada butterfly effect. Gue jadi paham bahwa sekarang, kalau gue a nanti akan ada yang ancur, 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 ancur gitu. Pelajaran-pelajaran anak 8 tahun, diajarin ke anak 8, tiga dua, iya. Kalau bangun siang tuh telat sekolah, gak ngerti dia. sepanjang itu gak ngerti, iya. iya, biar lo ya. Ini true story, jadi waktu itu di rehab, iya, di rehab ada susternya. Iya, coki kamu harus bangun pagi. Kamu harus melipat tempat tidur. Ini akan membuat dirimu menjadi lebih baik. Lebih baik menurut siapa? <laughs> Saya lebih sukses daripada suster. <laughs> Kalau <laughs> suster masih UMR, shut the fuck up, nangis dia. Lu ngomong gitu bener. ngomong kayak gitu. Gue dibenci dulu di rehab. Karena gue ngomong, gitu gua suster. ngomong begitu, dia nangis. Eh, main? Gila kali lo. <laughs> goblok lo. Nih, dia 32 <laughs> tahun dengan kepala tujuh Enggak, enggak karena karena gini, karena gua merasa siapa yang kayak gitu umur 32 tahun, cok? Will Ferrell? Enggak. <laughs> Will Ferrell gak kayak gitu di dunia. Aneh banget manusia. <laughs> jadi, jadi Aneh man banget manusia dah. Pembicaraan gua sama dia akhirnya <laughs> harus diarahkan ke Aneh banget manusia. Um, kayak ya udah, bing-bing, an artis dalam artian seniman tuh harusnya gimana gitu. Karena menurut gua eh uh, kayak lo bilang tadi apa ada three type of famous BTS siapa dibilang Chris Rock, Chris Rock, uh, Chris Rock ada uh, pertama being infamous being infamous punya right. prestasi punya prestasi sama men menjadi mengaku korban mengaku korban nah oke okay, okay. mengaku korban gak usah dibahas tapi <laughs> itu beda lagi itu beda. kita kita bisa bikin satu topik lagi tentang <laughs> itu dong <laughs> 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 ya ya ya, ya, nah. ya betul betul betul, betul. <laughs> tapi dia ini harus diarahin gitu karena menurut gua gua akhirnya suka Uh, malam-malam gitu ngechat gini apaan sih lu ngomong ngomongnya so intelek lo gitu hmm. <laughs> karena akan ada momen dimana uh, sensasi ya, maksudnya seni dan sensasi itu ada garisnya maksudnya hmm. ya, betul. Uh, ya yang akhirnya nanti uh, lu lo akan lompat dan masuk di kolam yang sama dengan al uh, siapa <coughs> yang lompat dari helikopter mau kawin tuh Vicky Prastio, Vicky Prastio lo akan lo akan masuk di kolam yang itu gitu Iya, ya, ya, ya. dan 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 itu harus digarisin menurut ya, gua dan, dan dia nggak akan ke situ ya tapi saat dia ngomong Vicky, Vicky, itu by design bukan karena nah, aneh tapi tapi, biar... nggak, tapi dia bentar lagi nah <laughs> <dia> bentar lagi. <laughs> <laughs> nggak 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 ini gua kasih tau ya saat dia ngomong Vicky Prastio itu lebih ampuh daripada rehab bertahun-tahun itu sih <laughs> <laughs> karena dia, dia ya. jadi dia emang harus diterapi dengan sarcasm dia <laughs> <laughs> ya, nggak dia nggak dia <laughs> <laughs> ya ya, ya. Ya, itu enggak? Lu jadi Vicky uh, bersetuju. Lu mau lu cuma kayak sensasinya doang tuh. Apa bedanya lu lempar jok kayak gitu sama Vicky prostio lompat dari helikopter? Dia baru kayak, "Oke, jangan gue jangan Vicky gitu." Bagus juga tuh. Siap, <laughs> yang ngomong itu Pak, lu. Gua nggak iya ngerti semua. Ya, gini. Gua ya, tapi ya. gua mungkin juga emang tidak dibenarkan untuk ngomong seperti ini, tapi ya. gua tuh gak pernah terlalu peduli akan jalan yang jalan hidup yang orang ambil. Paham. Beneran gua kayak, "Ya karena dia bukan talent lu anjing. Kalau <laughs> dia talent <laughs>

Iya benar. Oh iya benar. Iya, talent masih banyak lu tuh terlalu sayang sama dia. Oh enggak enggak enggak. enggak. Di, di, <laughs> orang mungkin akan mikir ini kayaknya ada aspek bisnis nih. Perusahaan ini pengen ya, men ya. menyelamatkan joki. Hmm. Kalau kita beneran berpikir soal aspek bisnis, there's always another person yang punya tanggung yang ngerti tanggung jawab tanpa harus diajarin ya, 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 di usia ya, 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 32 ya, ya. tahun gitu. Ya, 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 ya. Mereka ini ben gua nggak tahu ya, ya gimana, tapi gua ngerasa orang ini tuh sayang sama lu <laughs> betul, betul, Mereka betul. punya pilihan untuk nggak aku lakuin ini sama kalau ya, gue ya, jadi ya, jadi, ya, jadi ya, mereka. Ya. mereka ya. Ini, ice, ini, kan? ini yang gue bilang sama diri gue sendiri. Pada akhirnya Coki harus mena Coki akan sadar sendiri dia tuh sebenarnya cinta komedi atau enggak. Karena kalau dia cinta komedi, dia akan sadar bahwa yang dia lakuin selama ini adalah yang akan menghapus itu dari hidupnya. Enggak gini gini gue kasih tau Karena kalau karena kalau cinta komedi lo kan straight. Ya, ya, ya. Tapi kalau enggak ya udah mau gak, apa lagi. Gua gue juga jawab itu by design sebetulnya. Karena kalau gue bilang enggak gue care banget apa jadi konten apa ini? <laughs> 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 eh, konten <laughs> Sedih itu cuma buat orang-orang yang gak bisa crafting Reality is Tapi kalau tadi Fanny kan Jadi gue ambil yang funny Ngapain gue Gue care banget Apa lucunya Tapi sebenarnya sih Paling kesimpulannya ini aja sih Ternyata setelah apa yang gue alami Sampai sekarang Itu adalah perjalanan yang unik Perjalanan yang unik Terus 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 terusin 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 Terus, terus. yang, ini aman kok, yang ini aman. Enggak enggak Coba lu terusin, coba lu terusin. Terusin Enggak terusin, Ini ini adalah perjalanan yang unik gitu. Dan ini membuat gua sadar menjawab statement lo tadi bahwa gua sangat mencintai komedi. Karena ternyata setelah gua urai semuanya paling tidak di level perjalanan gua sekarang, ternyata yang gua punya itu cuma komedi. Hmm. Oh ya yeah, masih aman masih aman. Yeah. Nah benar dulu, gue gue sangat mencintai komedi dan akhirnya karena saking mencintainya gue komedi akhirnya gue sadar ada langkah-langkah tertentu yang harus gue stop hmm. karena kalau tidak gue tidak bisa lagi menikmati komedi yang sangat gue sayangi. Ya yeah, Karena kan drugs sudah tidak bisa dong. Nah, yeah, yeah, paling aman. tidak komedi masih harus saya yeah. nikmati. Karena gini, you are brilliant at a lot of things. You are up mostly brilliant in comedy. It's undeniable. Semua orang juga akan ngatain hal sama. Jadi kalaupun kalaupun lu lagi bullshit sama diru sendiri dengan bilang oh gue peduli komedi, lu harus sadar bahwa di antara semua yang lu lakukan, yang komedi ini yang paling mentereng gitu. Jadi emang there's something in you gitu. Enggak, ada gue you're talking about like it's an option emang cuma itu kok yang ada <laughs> <laughs> nggak kan dia kan bisa melakukan hal lain apa? gitu ya, apa itu. Ya. apa nah, susah, ya gue coba ber ber, ber ber berbuat baik aja susah banget gue buat uh, gue <laughs> gue tuh per gue pernah ya waktu itu pengen nyumbang ke orang underprivileged gue susah banget nih gara-gara SJW bangsat jadi gue pengen gue pengen nyumbang ke orang di pinggir jalan gitu yeah. ya orang miskin orang miskin yeah. boleh yang ngomong miskin yeah, ya orang, boleh ya, ngomong miskin 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 gitu ada yeah, ya. orang miskin <laughs> <laughs> Lu menyebut nah, itu mereka gua, orang miskin, itu gua nggak <laughs> <gak> bisa menahan <laughs> tuh. Itu gua nggak bisa menahan <laughs> tuh. Itu kayak tiba-tiba miskin, miskin <laughs> gitu. Gua nggak bisa menahan. gua, tuh waktu mau ngasih orang miskin tuh kayak kalau orang miskin ini gua kasih dan dia put his, his apa her atau himself together lagi hmm. dan dia jadi better, hmm. Nanti di mana premis komedi untuk generasi di bawah? Komedi kan bisa banyak, goblok. Tapi, you have to agree with me, at least orang miskin adalah infinity source of comedy. You, Karena, I have to agree. <laughs> so, I have to agree. So, so, saat saya ingin membantu mereka menjadi lebih baik, saya mencederai komedi itu sendiri dengan menghilangkan resources terbaik yang dimiliki orang komedi yaitu miskin 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 itu kenapa orang miskin itu sumber komedi lu Enggak, lu juga udah stop. Enggak, <tuk> nah, <tuk> lu juga udah, 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 <tuk> udah, uh, Nggak usah. Ya. udah, udah, Iya. Uh, uh. Ini uh, uh. kalau teori komedinya adalah wavy line, straight line. <tuk> ya. Ya, iya, iya, ya. Wavy line, straight line. Iya, ya, ini lewat grup aja, lah. grup yeah. ini. Iya, yeah. ini tuh kayak Ernie and Bert gitu lah. Yeah, ini Ernie, oh. ini Bert, betul. atau betul. kayak ini Frimawan, ini Regen. Itu wavy line, straight line. Enggak, lu juga udah, enggak usah. Enggak usah dia dikasih api-api yang udah berkobar-kobar gila gitu. anak ini anak itu. karena akan lucu dia, gua gue gua dia kayak gue dokter dia orang sakit jiwanya aja. <laughs> jadi dia nih dia nih emang uh, kalau nggak ada konten tuh lifeless hidupnya dia ya betul itu itu, itu itu maksudnya konten yang dia create Apa? Ya enggak ada konten, maksudnya enggak ada kamera nyala, enggak ada oh. li lifeless dia. Ya, gak, karena enggak ada ya. tanggung jawab. Iya, iya ya, benar-benar. Ya, <laughs> ya, Dan enggak ada penonton. Nah, ya, ya, jadi ya. dia dia uh, datang tuh uh, tahu mau konten tuh dia udah Gitu, <laughs> nah itu kalau lo kibas-kibas lagi apinya kemana-mana sih, jadi emang harus di stop-stop gitu Betul Jadi lo juga gak usah sok-sok nyiramin gitu, gak usah, udah, udah, uh, udah Tapi ada silver lining kan dari dia keluar nah, iya. Nah iya. Look, We'll see Comedically apakah makin bitter gak? Dia, jangan dia ngomong, Oke. dia nggak bisa menilai. Lu, lu, lu ini aja. Sekarang, salah satu yang gak gua khawatirkan, I have to admit, salah satu yang gua khawatirkan adalah gua takut lu keluar hmm. karena lu lurus jadi nggak selucu dulu oh, gitu. Ya, ya, ya. Ini, so, ini, tapi, ini sekarang ternyata nggak, tidak terbukti, ya. tapi gua nggak tahu apakah lebih baik lagi. Ini, 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 kenapa bisnis comes into play menurut gua? Hmm. Karena yang bikin beda menurut gua, komedian oh. dengan orang gila adalah <laughs> <laughs> ada audiensnya, iya, enggak. Seki. Enggak, no. enggak. Jadi, orang gila juga ada audiensnya. Anda ya. pernah dengar nama Lia Eden enggak? Iya. <laughs> ada audience ya kan? Ya enggak, kan gila dia. Nggak, maksud gua adalah. Eh maaf ya. <laughs> gak maksud gua adalah gua ngomong gitu adalah uh, semua yang ada di Choki ini nggak akan ada gunanya kalau nggak ada penonton yang appreciate itu. That's why dia harus ngerti tanggung jawabnya harus dihabisin. Maksudnya uh, dengan tur dia jalan 20 dan segala hmm. macam. It's not, it's not about you. 20 it's apa? A, 20 kota. Oh, 20 kota. 20 wow. kota. Oh. Oh dia, dia udah tahu jok penutup katanya maaf saya tipis katanya anjing <laughs> <laughs> ujung dari dua dia kelarin dua puluh kota dia udah maaf saya lucu banget ya ada satu lagi jokes boleh di gue ya ya udah jok yang ada lagi gak usah yang jok ada lagi gak usah gue udah tau jok ya gak usah yang ada lagi ini ada satu lagi mikrofon jangan gak usah ini ada satu lagi nah ini turnya nanti gak jalan masih masih gue mungkin comedy in particular ya menurut gue uh, Satu-satunya karya seni yang butuh audiensnya Maksudnya lu bikin, bisa bikin musik dan gak ada yang denger itu udah jadi musik lu bisa bikin lukisan gak ada yang nonton dan itu lukisan betul. Komedi tapi komedi, komedi, gak ada yang ketawa, ketawa. Bukan, eh, komedi. bukan, komedi. jadi bukan. kalau coki tanpa penonton sebetulnya dia ya orang-orang gila yang gitu apa be iya benar benar ada dia, bener, bener, at, 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 bener, makanya gue bilang uh, makanya gue bilang ke dia kayak this time lu jangan kecewain mereka lu lu jangan bikin karena kalau lu cuma bikin diri lu doang dia nggak paham iya ya, betul betul, betul. Yeah. Tapi bisa gak dia ngerti sama? Nah, makanya gue bilang kalau tanya, tapi dia komedikly Eh, uh, makanya naik ya, menurut gue. Yeah. Karena menurut gue, eh, uh, betternya dia as a comedian itu harus ada penonton yang memvalidasi, yeah, penonton yang bilang, yeah. apakah dia?" Uh, betul iya, yeah, yeah, oke, okay. okay. Jadi, kalau kayak misalnya gini, uh, eh, gue minta maaf ya, kalau pertanyaan gue terdengar, eh, uh, uh, nggak nggak perhatian. <laughs> Tapi si 20 kata ini udah jalan, sih sih uh, udah jualan tiket, udah, 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 udah jualan udah, tiket, udah, akan udah, jalan. Iya, yeah. nah, minggu uh, ini belum tentu. Oke. Okay? <laughs> Lo udah pernah ngejalanin tur ya, di. dia yang akhirnya dia nggak ada. Iya iya benar. Belum tentu. Jadi tentu. semua belum tentu. Nunggu dulu. Nunggu yeah. yeah. okay. dulu ya. Yeah. agree 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 This okay. time frase insya Allah itu benar. Iya yeah, betul, betul betul. Ini masih betul. Yeah. Nggak, bukan nggak pernah benar. Nggak kali ini lebih tepat. Iya iya iya. Sesuai sesuai. penggunanya sesuai. Iya bukannya nggak tepat. Iya. Iya, jadi lo harus ini ini, ini fun fact cerita di belakang lo. Eh. Panjangan pas kanjuruhan. Kan dia kan tur pertama itu kan maaf saya tersinggung kan. Iya nggak lu bayangin, ini orang sebetulnya spesial pertamanya, judulnya udah tiga men, saking saking Oh iya bener, maaf saya tersinggung, maaf saya, saya tertangkap, sama maaf saya terpepes, saya saya bebas, maaf saya bebas. <laughs> saya ini. Iya, makanya judulnya udah tiga. Iya. Yeah. Ya apa validasinya? ngerti gak sih? Yeah, ini yeah. kalau pebasket nih dia nembak dan gak make bad basket, jadi yeah, yeah. akurasi yeah. itu rendah sebetulnya. Yeah, yeah, iya, iya, bener-bener. <laughs> aduh bener, aduh bener. Yeah, akurasi yeah, udah rendah, yeah, ditembak yeah. tapi dia gak hadir. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gue tuh bilang, sama dia ini gue juga mesti gue gak boleh ngucap-ngucap kayak gini. Gue tuh bilang ke dia, eh lu bikin semasa saya tersinggung kan? Enggak, hmm. Nggak, lu beneran lo, keep your mind straight man. Hmm. Ini tuh ada tanggung jawab yang harus dikeluarkan Keep your mind straight tapi yang nggak apa-apa lah kalau nggak mau kelarin gue udah tahu uh, cara covernya gimana mm. eh bener itu gue bilang gini iya ntar gue ganti maaf saya tertangkap ntar isinya orang-orang aja line up naik roasting lu eh bener loh kejadian kejadian men kejadian, kejadian. itu saat itu tuh gue anjing ini bagus juga idenya saat itu apa saya iyain aja sekalian <tuk> ya. ya anjir saya nah, lu lu perform di depan penonton yang nggak pengen lihat lu tuh Ya Allah. Oh iya bener ya waktu itu ya. iya. Iya iya bener Iya bener ebel loh. Iya, <laughs> Gua cerita iya. ebel gitu, gitu ini mau saya tertangkap di uh, Bali nih. Bali. Dapat gak dapat nih sama crowd? Ya karena orang pada nontonnya kan dia kan. Mm -hmm. Dapat gak dapet sama crowd. Dia saking sebel kayak diliatin orang. Ada, Padahal itu panitia mm. lagi di meja pakai laptop. Dia lompat, dia tendang panitia karena ngerasa diliatin. Awas gini dia lompat. <laughs> ebel. <laughs> iya. Ya lu lagi orang goblok lu taruh ke atas panggung. Ya bukan, saya ngomongin, gua ngomongin betapa Tapi, di kalau depan kalau pressure ini ya, itu kan isinya orang-orang bermasalah kan? Karena MLI M-nya mental health. <laughs> <laughs> Aduh, ini tuh lucu banget loh. Ini lucu banget. Ini tuh mungkin cuma sepersekian dari keseluruhan experience Aduh. yang lu bisa dapatkan di Uh, lucu uh, Fest. Lucu puluh 27 November di JCC. Tiket dapat di, di www.majelisluciendesia.com. Jadi ya. ya, eh, Bisa kita yang gini-gini. Iya -gini lah. Enggak gua males. <laughs> <laughs> ya, lu lu dari mulai gua ditangkap sampai sekarang enggak ada perkembangan gini-gini. Enggak, gini -gini. lu kasih aja poster. Oh ya, ya udah oke. Win-win. Win-win, win-win, win. Iya. Karena dari lu <susuk> belum tangkap sampai sekarang gua masih ngurus sendiri males saya. Saya kan masih ada banyak urusan-urusan lain. Padahal waktu itu Coki ikut promonya di itu gua tuh untuk yeah, maaf yeah, saya yeah. tertangkap ya yeah, kita yeah. Promo, oh. Iya di sini di Domadona yeah, 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 Iya enggak iya, iya. 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 jauh. Tapi akhirnya gua juga ada challenge buat diri gua sendiri sih kayak ini adalah goal yang kalau gua selesai kayaknya gini gua udah lama enggak pernah nangis. Hmm. <laughs> gua udah lama nggak pernah nangis for whatever reason apakah hmm. ada yang salah hmm. tentu iya tapi maksud gua gua udah lama gak pernah Jarian nangis. Kejadian kemarin pun lu gak nangis? Enggak. <laughs> <laughs> kaget iya. <laughs> kaget iya. Anda bisa lihat di video saya dong saya kaget. <laughs> <laughs> itu mah jelas kalau kaget iya Nangis tidak, yeah. kaget iya <laughs> yeah. Nah, uh, gue gak pernah nangis Terus gue ngechat dia Bahkan dalam sendiri lu di RSKU? gue gak nangis hmm, Oke, okay, terus? Uh, nah, tapi habis itu gua bilang. Nah, nangis gue bilang itu kan yang lama dong sebelum gua ketangkep. Dan gua nangis tuh cuman di spesifik spesifik occasion aja uh. yang harus bener-bener dramatis yang ekstrim lah. Uh. Tapi yang kemarin tuh nggak kaget iya ketawa-tawa ya. Nah akhirnya gua gua ngechat dia gue bilang uh. anjing nih untuk pertama kalinya gue punya kenal kenal sesuatu yang namanya tanggung jawab dan akhirnya ini jadi goals buat gua bahwa gua harus menyelesaikan 20 kota ini nih. Uh. Kalau nanti 20 kota ini selesai mungkin gua akan nangis. Kayaknya gua pasti nangis. Ini kapan selesainya? Uh. Banyak D banget soal Februari eh Februari pokoknya dua Februari, Februari tahun 2023. 2023. Iyi, ya, eh, iya masih lama banget. Iya. Lucu face aja dulu. 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 Nah, nah lucu, makanya lucu, lucu face, dulu. face dulu aja. lucu face dulu aja. Itu dari depan mata dah. Hmm. Dan lucu face dulu aja. Belum tentu soalnya satu lagi. Ini either maaf saya bebas atau maaf saya tertangkap dua ya. Iya. Maaf <laughs> saya tunda lagi. Anjing kalau apa kejadian lain Maaf gak, kejadian gak, baru. <laughs> aduh, aduh lucu banget. Enggak, tapi gua rasa um, untuk untuk apakah Uh, lu di Lucu Fest ini adalah official stage untuk umum pertamanya dia? Ya, karena oh iya, karena kan iya benar ya benar ya. Ya. Benar ya? Ya. Benar ya ini first official stage umum gue pertama berarti di kan di Lucu Fest kan ya? jangan dihitung yang dia manggung hmm. untuk audience lu yang misalkan Menurut acara yang tertutup enggak. dan segala macam ya jangan dihitung itu dia? jangan nah, itu kan tapi Lucu kan Fest ya, ya ini ini pertama kalinya enggak dong Enggak, ini pertama kalinya dia di penonton yang Oh, um, ini kita ngomongin umum oh, umum, iya, iya. umum ini kayak festival acara gede oh, gitu iya, iya. umum umum dan dan Mungkin ya, juga bener. mungkin juga emang duit Coki Muslim of air jarang banget Jarang banget. Mm -hmm. Sehabis stand up gunung dua <laughs> yang, yang kali. legendaris. Iya iya ya. yang legendaris. Beberapa kali kita pernah melakukan duit-duit duet, duet duet tapi lama-lama memang akhirnya kita nemuin jalan kita masing-masing. Mm. Muslim lebih ke kuliner sekarang. <laughs> Enggak lu terakhir kali berdua tuh di acara gue Coki Money Market kali lo kan berdua tuh ya ya ya, ya 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 karena karena ternyata gini settle down muslim tuh makin settle down hmm. gue nggak pernah mengerti apa definisi settle down hmm. sehingga ada ada premis-premis yang sama muslim udah off limit tapi hmm. buat kita buat gue why not gitu yeah, yeah, yeah. jadi akhirnya uh, uh, partnership kita tuh lebih banyak hmm. berdebat hmm. <laughs> Hmm. mana yang boleh, yeah. mana yang tidak. Yeah. Standar kelucuan gue sekarang adalah funny is funny, regardless yeah. moralnya. Yeah. Kalau standar kelucuan muslim adalah kelakuan bebek carok. <laughs> <laughs> itu dicoki eh, muslim lagi di situ. Iya, yeah. yang enggak salah dan sangat valid dong. Iya. Yeah. Sangat valid, tapi akhirnya yeah. uh, itu salah satu alasan yang akan gua beberkan nanti secara komedik mm. di Lucu Fest the yeah. reason why kita akan sangat jarang terlihat di panggung berdua. Mm -hmm. Karena uh, ada ada hal yang lebih fundamental yang kita jaga masing-masing yeah. dan kita belum nemuin titik tengahnya untuk bisa sebrutal yeah. dulu lagi. Udahlah, ini ini kayaknya udah bukan gimmick sih soal mereka berpisah. <laughs> Emang yeah. udah waktunya orang Andovi, Jovi aja, Abang Ade misah, yeah. apalagi yeah. yang gak, gak ada hubungan darah kayak begini. <laughs> yeah. muslim udah nggak mau jadi meme lagi dianggap sedih waktu di close the door. <laughs> <laughs> dia lebih sakit hati. orang dia hal pertama itu kesebar jadi meme dan dia enggak nih enggak sedih sebetulnya <laughs> Kenapa orang-orang begini gitu. Lucu banget. Nah yeah. jadi temui mereka-mereka ini Lucu Fest tanggal 27 November yes. uh, Tiketnya bisa lo beli di majelislucuindonesia.com yeah. uh, Dengan harga uh, 400 ribu, 400 ribu. Uh, 800 ribu yang special show-nya yeah. Atau paketannya 1 juta rupiah silakan uh, sebenarnya sih di luar itu Gue cukup percaya ini akan jadi experience kolektif yang menyenangkan gitu Karena yeah. ada banyak tempat, tadi Patrick juga cerita konsepnya seperti apa Kayaknya untuk orang yang udah sering ketawakan nonton stand up senang juga ngeliat sesuatu yang lebih dari sekedar stand up gitu stand upnya ada tapi ada plus plusnya jadi silakan dicari lu sendiri manggung gak? main Gue gua kayak ada di salah satu experience itu deh gua nggak tau tahu jadi apa lupa gua oke jadi silakan ada notable names yang udah bisa diumumin yang terserah terserah siapa aja yang, yang udah boleh diumumin GLS Uh, Dedi, ini ini majelis dulu. Anak-anak Emily udah pasti kan ya? Ya, udah. dono, dono. Itu anak-anak Emily nyong. Anak anak nggak turun semua karena nggak turun semua. Pecah. Kita pecah, sama Sandrinalin Oh ada yang ke Sandrinalin ya. Oh Sabtu tanggal ya? ya. Uh, Seru juga Sandrinalin Sabtu dan Minggu Iya, Sabtu dan Minggu Sabtu dan Minggu, oke Terus siapa lagi nama-nama notable? Tadi kan Deddy Kobuzir udah Siapa uh, siapa, siapa yang menurut lo oke okay untuk ini? disebut? Boleh disebut yang mana? Boleh disebut si... Dodit Dodit, 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 Dodit hmm. Dodit, wow Iya Nggak kesebut Powerful tadi. name, Ko Kemal Palevi Udah tadi kan? Kemal Palevi Sampai udah Emang masih powerful? <laughs> Masih lucu. Enggak tapi iya eh, lucu men, lucu men. Iya. Terus karakter-karakternya juga lucu. Yang lu per eh gini. Yang dia. sulit tuh kalau karir di atas terus lucu tuh yang sulit kalau di bawah mah pasti lucu. dia yeah. bilang <laughs> 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 tadi yeah. lu miskin. Iya. Yeah. Unlimited source of fun. iya yeah. 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 <laughs> sih memang yeah. betul sih. Oh iya okay. yeah. iya. Yeah. Okay. Kemal waktu <laughs> di atas mah nyebelin gitu atau kayak sokan, <laughs> sokan. Tapi lu untuk untuk lu yang enggak ada gambaran, coba lu buka YouTube-nya Kemal. Kemal tuh Roh banget di situ, bagus banget ya. Bagus, bagus. Spesialnya dia tuh bagus banget, ya uh, udah Sampai ya cukup lagi. ya. Kukur, nama Namanya cukup, cukup lah. Cukup tadi, Dodit Joshua, 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 Joshua Emily yang di luar, Emily loh. Uh, Rituan Remin wow. wow, one of the best, yeah. Yeah. one Fiko. of the best. Figo, lu. kan Emily, yeah. uh, ya, ya, uh, yeah, Dia itu emeli. yang Patra. di luar, yang di luar, Gumala Patra, Patra, yang di

Iya karena bikin onar. tapi kita lu bikin onar karena bikin, bikin onar. Sama siapa? Enggak, enggak, enggak pertanyaannya Panji anjing juga emang. <laughs> <ada> pertanyaannya anjing. <tuk> uh, susah banget Cina. Gimana persatu. pendapat Anda? Kayak nah, gitu. Kita bikin ini kontroversial buat lu. Gimana pendapat Anda? Salah tebakan dong. Udah lewat, udah lewat kan <tuk> uh, ya ya, udah. Anjing udah lewat Iya. Uh -uh. Tapi seharusnya sih ya. <tiik> Oke. Okay belum belum Gofar ngapain Gofar di yang uh, apa eh, tadi uh, RGD, okay. FGD tadi oh ya oke aduh seru banget iya. Yeah. Oh, yang nama-nama bukan komik interesting tuh. Yeah. Gofar, yang Daddy. Kayaknya surprise. Oke, okay. oke. Okay. Mm. Okay. Okay. Mm. gua Gue gak diajak lagi guys. Diajak padahal, ya? maksud. <laughs> padahal, diajak. Eh, padahal gue ini di YouTube gue loh. Enggak <laughs> gini loh. Kali lu, diajak. lu tuh diajak nyong. Tanggal anda ini loh gimana? <laughs> yeah. Bikinlah lucu face New York. Wah, eh menarik ya. Lucu menarik, loh. Menarik, menarik. Iyalah, dream menarik. big. Lucu, jangan lucu, lucu. Di Times Square menarik, Ntar kayak acara-acara dangdut New York oh, lain. Aduh, aduh. Jangan, jangan lu cari-cari venue dan loh gitu Itu masih <laughs> itu loh jadi ikon kebanggaan bangsa lo, biarin lo. Jangan, enggak apa-apa. Iya. Ya jangan ditonton ya itu Lucu Fest sekali lagi uh, Gue rasa bukan cuma tiket tapi infonya harusnya ada di majelislucu.indonesia.com kan. Ya ya. ya. ya, cari aja di situ dan mari kita ketawa-ketawa uh, dengan nama-nama tadi plus uh, kita ucapkan selamat tinggal untuk kombinasi Coki Muslim. Hmm. Ya, uh, close it out in a, ya, in apa -apa. a happy way. Kenapa-apa? Kenapa? Begitu kau harus gini, gue harus ngasih apa? Ya, nah, ya, ya. kan kan dia lagi kan <laughs> lu yang jadi topik goblok. Oh, kan ya, masuk ya. akal kalau lu oh, disuruh ngomong. Mungkin ya. kalau ngomong sesuatu yang sentimental pen penjualan tiket naik. Katanya nggak bisa dijual, sedih. Iya, iya, makanya iya, harus lucu aja. Ya. Kadang orang juga pengen lihat dramanya aja, jadi nggak apa lah. Kita mau lihat drama atau mau lihat komedi asal bayar tiket, ayo aja datang. Orang-orang Delon juga diinget jualan baskom. Nih, boleh jualan, gue jualan, jualan kayak gini. Percayalah buat kalian semua yang udah pernah nonton Muslim sama Coki, nggak ada yang lebih lucu daripada ngeliatin mereka berdua berantem. Oh iya, benar, benar, lucu. Dan itu pasti akan terjadi. Oh, iya. Oh iya, oh, iya. Gua. pasti gua. berantem sih. Oke, oke, silakan. Uh, diincar sekali lagi 27 November mark the date uh, kosongin jangan isi kegiatan apapun ya ada lagi yang mau yang belum gue sempat gue tanyain tapi aman keluar. thank you aman thank you for your time oke okay. oke okay, kalau gitu terima kasih banyak semuanya bye bye ah. dan konsep thank you itu gue juga baru tahu setelah gue sober jadi ada ansi anjing nggak <laughs> jelas banget manusia